Oke, geng, selamat datang kembali di channel saya. Pada kali ini saya beserta keluarga mau ke Curug yang berlokasi di Riang Motor, geng. Curug 1. Ke Curug Ratu kemana ya arahnya? Curug Ratu. Iya. Lurus saja terus. Nah, dari 30, sini. 30. Satu motor 30. Orangnya itu 500, kendaraan 5000. Oh, siap. Kalau ke Curug Ratu kan perjalanan lumayan jauh ya kalau orang kecil. Harus pagi. Ini yang dekat-dekat aja. Emang ada apa aja? Jalan yang jauh. Banyak di Curug Pontang itu kan cuma 400 meter dari Palmir. Sama kalau Curug Ratu itu kira-kira Curug Ratu itu sekitar dari Palmir 5 kilo kan? 5 kilo lumayan jauh juga ya? Udah gampang lah, nanti di sana cari lagi dah. Ratu jauh. Jauh ya, Pak? Jalan-jalan jauh. Terus pagi itu. Harusnya pagi. Kalau bawa anak kecil kan kasih ya, jauh. Iya. Berarti ngikutin jalan aja sih, siap. Ayo, makasih ya, Pak. Kita udah mulai memasuki kawasan, geng. Dan tadi kena satu motor, dua orang ya, 30.000 ya. Misi, Pak, numpang tanya, kalau ke Curug Ratu masuk lewat mana ya? Mana? Curug Ratu. Curug Ratu. Heeh. Oh, berdengar Curug Ratu kali yang ada Curug 1000. Curug 1000, Curug 3 Maya, Kondang, Pangarang. Kawaratu iya, cuman ke atas lagi. Oh, ke atas lagi. Nah, patokannya Curug Kumpet ada. Oh, patokannya Curug Kumpet. Karena Curug Kumpet tadi di sana habis dari Curug Kumpet itu pas sebelah itu ada jalan yang ke Kawaratu. Oh, Kawaratu. Memang ada curugnya, cuman namanya setahu saya bukan Curug Ratu. Curug apa itu namanya? Goblok ya. Curug 1000, apa Curug apa? Jalan ke Curug itu ke Kawaratu emang. Oh, ya udah. Emang ada yang ngomong Curug Geblok, ada yang ngomong Curug Ratu, nah itu beda-beda sih. Oh iya, ya udah, yuk, makasih ya, Pak. Masih lurus, guys. Gak tahu nih patokannya di mana ya, kita lihat aja deh. Thank you.
juga nggak tahu nih geng, jalurnya bener atau enggak. Naik kayak ke perbukitan sih. Udah gitu repotnya buat jalur ini tuh kayaknya ininya apa namanya, penunjuk arahnya itu kayak nggak ada gitu geng, jadi kita benar-benar bingung sebenarnya, raba-raba juga gitu. Kuat ya kayaknya ini motor ketinggian ini mah, oh, kan? Nah, kuat-kuatnya, wah nggak kuat, kuat. Turun dong. Ketinggian, tinggi banget geng. Kita nggak tahu nih melewatin jalur mana tuh. Perhatiin map lagi gengs, ini tinggi banget tanjakannya. Nggak tahu ini ya. Kayak yang lewatin perbukitan, bukan perkampungan juga sih. Mudah-mudahan sih jalurnya benar. Tinggi banget tanjakannya. Oke, kita mau lanjut lagi gengs, karena kita ngejar waktu juga ya. Ini saya benar-benar gimana ya? Enggak jelas ini ya. Kayak rasa bukan di Bogor melewatin jalur kayak begini. Masih penasaran nih, tapi apa ya? Kayak benar-benar ini privat banget geng. Warga lokal pun sepi banget sini. Wow. Thank you.
kita ketemu pos nih guys. Enggak tahu nih pos apa nih. Mau tanya dulu. Ini sih Pak, kakak lo buat jalur ke Curug Ratu bener nggak lewat sini Pak? Curug apa? Ratu. 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 Curug Ratu, kawah Ratu. Cuman yang ada curugnya lewat jalur curugnya. Apa dari mana tadi? Dari sini. Di Bogor. Cigamea. Dari. Iya dari Cigamea sih. Bapak kelewat. Barusan lewat jalan coran itu ya, yang lagi dicor. Iya. Balik lagi aja ke situ. Terus? Iya, di belakang gunung itu kan, gunung itu tuh. Oh, di belakang gunung itu. Jadi? Emang kalau map kesini? Oh, kalau map pasti iya. Kebanyakan orang-orang kesini. Iya, orang-orang kesini. Makanya tadi saya bingung kok ini bener apa enggak gitu. Berarti pelangnya dia patokannya apa? Nanti terminal ini aja, terminal angkot. Terminal angkot. Terminal angkot ya Asmara di situ. Tanyain aja, udah deket itu. Berarti dari sini balik lagi ke tempat yang tadi ya, coran. Coran yang baru itu, yang lagi dicor. Yang ada orang, berarti yang kecil ya? Iya, yang jalan kecil ke samping ya. Tinggi ya. Yang tinggi banget gitu kan, ya. Tanyakannya. Itu balik lagi aja ke situ. Ke situ. Oh yaudah, ayo, makasih ya, ya Pak. Ya, Pak. Oke gengs, di sini saya ingin bertanya kepada kalian yang pernah mengunjungi Curug Ratu ini atau sudah tahu kita akses masuknya itu lewat mana ya gengs? Karena saya kan nggak ketemu jalur akses masuknya. Saya memasuki area Gunung Bunder yang berlokasi sudah dekat di dekat Curug Seribu sini gengs. Ini banyak pengurus yang tidak tahu lokasinya. Mereka ya bilang hanya tahu Kawah Ratu, jalur trekking, bukan curugnya gengs. Dan kalau kita lihat maps dari area Gunung Bunder di sini, paling jauh kesininya ke Curug Seribu ya. Di samping Curug Seribu ada Curug Walet, Curug Ciparai, Curug Bidadari, Curug Batu Ampar, Curug Kiara, Curug Bidadari, Desa Ciasihan, dan Curug Ratu berlokasi di sini. Akses masuk ke ini saya nggak tahu karena di area Gunung Bunder pengurusnya banyak yang nggak tahu juga dan saya kebingungan lewat jalur mana. Saya lalu melihat maps dan setelah saya melihat maps kita diarahkan melewati jalur ini gengs. Nah ini jalur yang saya lewati. Dan setelah sampai kurang lebih di sini, gengs. Nah, di sini saya terhenti karena kita nggak bisa melanjutkan perjalanan karena ya jalurnya memasuki kawasan industri ya. Dan saya nanya pos security juga, katanya kelewat. Walaupun jalur maps yang menunjukkan ke arah sini. Tapi ini bukan jalur menuju curugnya gengs. Dan kalau kita tarik lihat map sampai sini mentok. Nah dia mentoknya di sini. Baru curugnya adanya di sini. Nah akses masuknya ini saya nggak tahu gengs. Mungkin teman-teman ada yang pernah ya dan ada yang tahu ke curug ini tuh sebenarnya jalurnya lewat mana gengs ya.
bingung jujur gengs. Tadi kan buat masuk ke Curug Ratu itu pas lagi udah nyampe kawasan Gunung Bunder, katanya banyak yang nanya, banyak yang saya kan nanya ke orang ya, pada nggak tahu. Terus mereka tuh bilang, ah itu mah kawah ratu kali, kata dia. Kalau Curug Ratu mah nggak ada, kata dia. Nantilah mungkin kalau ada kesempatan baru kita ke Curug Ratu. Dan ini untuk apa namanya, situasi lingkungan sekitar Curug Cikulung ya gengs. Ada tempat buat spot foto, warung, dan toilet. Nah, toiletnya di ujung sana, ada di sana, dan ada yang di bawah sana juga ada. Teman-teman yang mau ke Curug Cikulung, kita menuruni anak tangga seperti ini gengs. Tadi untuk harga tiket masuknya sendiri satu orang kena Rp25.000. Untuk parkir saya belum tahu. Terus tadi ada tempat penitipan barang juga belum tahu juga dikenakan biaya berapa ya. Ya nanti paling lengkapnya saya gantungin di deskripsi. Insiden kita mencari curug satu jalur yang nggak ketemu. Kurang lebih tadi makan waktu itu 4 jam kita muter-muter nyari, kesasar 2 kali ya, dan akhirnya saya putuskan untuk ke Curug Cikulung ini aja. Mungkin next time nanti saya bakal cari lagi letak lokasi Curug Ratu itu ya, karena saya pun jadi penasaran ya. Oke, sekian untuk video vlog saya kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ikutin terus untuk video-video saya selanjutnya.